Baik, selamat datang di Lakso Channel. Saya akan unboxing dulu ini ya. Ini adalah radio tip model lama. Ya, radio tip model lama kita unboxing dulu ya. Sangat susah. Lagi. Ini radionya, jadi model lama ya radionya ya. Mereknya GVC Invico. Kalau kita lihat ini,
teman-teman ini radionya jadi ini radio lawas ya. Mereknya GVC Nivico. Ini dibuat tahun 70-an. Ini zaman saya lahir. Jadi ini ada radionya. Jadi radionya itu hanya ini MB, SW1, SW2, dan SW3. Ini ada volumenya. Ini untuk yang nyari tunernya. Ini masih fungsi. Kemudian yang ini bagus, ini ada view meternya. Ini view meter. Kemudian ada masih ada kasetnya dan speakernya. Kita coba buka ya. Ini kasetnya. Ininya masih ada enggak ya? Ada. Enggak bisa dinyalain. Ini masih ada sawangnya nih, masih. Ini yang ada kantornya ini. Ini enggak bisa di-reset. Ini ada pause on off, ini masih keras. Nah, ini model GVC tahun lama. Ini ada selector tape radio, ini kita coba lihat di belakangnya. Ini penampakannya, jadi ini produksi Japan. Ini ya, produksi Japan. DC9 volt AC110. Kita lihat pembukaannya, nah ini tempat ininya, baterainya. Pakai baterai yang besar ya. Cuma ini nggak pakai. Ini ada juga AC-nya. Nanti kita coba pakai ini masih nyala atau enggak. Untuk ini kita coba lihat ya. Begitu kita colokkan, ini masih bersuara ya. Bersuara tapi tidak menangkap. Tidak menangkap sinyal. Ini berarti ada kerusakan. MB-nya juga demikian. MB-nya juga tidak menangkap sinyal. Kalau baterainya udah bisa masuk ya. Ini baterainya. Tapi tidak bisa menangkap sinyal sedikit pun. Jadi nanti kita lihat ini kalau kita perbaiki ini. Oke, kita tunggu dulu. Baik, kita sudah ini ya. Kemarin sudah saya perbaiki, tapi ternyata untuk tip ini tidak kuat ini karena karetnya sudah aus. Karet untuk memutar ini sudah aus dan harus beli karena masa PPKM, jadi nggak bisa kita beli itunya. Ini saya contohkan ini, sinyal nyala tapi nggak bisa muter itu. Nggak bisa muter karena sekali lagi karena karetnya sudah aus kan udah lama. Jadi harus saya ganti lagi. Sementara radionya kita coba ya, radionya kita nyalain dulu. Kita coba yang MB aja ya. Coba nyalakan. Kemudian ternyata mencarang itu ya. Bagi dunia, manfaat bagi bekal akhirat. Halo, komisi. Tempat final. Berkas lengkapnya akan disampaikan oleh pria Minsoda. Saya mengatasi perlawanan kepada sinar.
Maria Marton Tiskovi. Saya panggil namanya, tapi isinya adalah ya. Terkait dengan Ustadz Valentino Dinsi. Saya jujur nih gak biasa, gak pinter jualan. Tetapi saya pernah jualan. Terus usaha yang cocok buat saya apa ya? Nah ini mungkin bisa terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya. Minat kemana juga gak sembarangan. Jadi jawabannya ya, adalah Ustadz Salim, pilih. Jadi itu kadonya ya, jadi agak lumayan. Tapi bagusnya ini hanya untuk pajangan saja. Untuk pajangan aja kita takut pajangan aja ya yuk. Itu teman-teman, jadi ini bagusnya untuk pajangan ya, bahwa ini adalah kuno ya. Lawas, jadi sekali lagi ini Nivico ya, divisi Nivico buatan tahun 70, dan ini apa namanya legenda ya, legenda ini karena buatan langsung Japan dan tahun 70. Mungkin itu saja dari review ya untuk benda-benda kuno. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa.